coba sekarang unjuk itu dong. Ajarin dong, main drum. Wah, coba kasih drum. Unjuk, kasih unjuk. Main drum. Yuk. Main drum. Iya. Ya kan gue yang ngajarin nih. Ya Abang dong, maju coba, ya. Mainin coba. Ya udahlah biar Eno aja. Ya. Coba Bang. Oke, okay, right. Sorry, gue baru ingat dia ini legend. Nah. Lo enggak bisa. Makasih. Maksudnya kalau di musik tuh orang mamen. Iya, thank you. Ya. Paham dia, paham. Dia enggak biasa main drum. Abang sekarang main gendang aja coba. Coba Abang mainin. Enggak, iya ini saya cuma bawa stick-nya Eno. Lah, jadi dulu saya drummer. Terus kayaknya kan pandemi nih. Pandemi. Nah, ketemu punya Edang, Dut. Iya. Gendang. Gitu. Ini punyanya Eno, saya mah mainnya beda. Ini saya mainnya. Bukan Abang mainannya itu benar. Coba kalau drumnya Mas Eno digabungin sama gendangnya. Kayak coba, apa, Beto? Oh, gampang itu mah. Eno, sikat, No. Oke. Okay. Sampai bersih nggak? Jangan. Yuk. Coba Mas Eno. Kalau drum kan, enggak, kalau drum kan udah di setting audionya. Ini belum, ini lagi nyeting audio. Lagi nyeting audio. Ayo dong, lama nih. Iya. Nyeting audio. Ayo main lagi, Mas. Yang lebih gampang lagi, yang lebih gampang. Iya, lebih gampang. Ayo, Bang. Ini mah gampang, dapat ya Ben ya? Iya dapat ya pokoknya tukang gede masuk pagi. Masuk gak? Masuk ya? Apa masuk? Masuk. Gendangnya gila-gilanya mau masuk. Pas ya? Iya. Oke. Yuk boleh silakan duduk lagi yuk. Makasih Bang. Sini kita enak. Balik lagi. Nah kebetulan Manis yang ada di rumah. Oh, bintang tamu, iya. Saya bukan bintang tamu, ya maaf. Kita hari ini kebetulan juga kedatangan gitaris band yang terkenal. Yang sangat. Band terkenal dia, ini gitaris band yang terkenal yang sangar saat memainkan melodi gitarnya. Ini dia, Onci Ungu.